bang saiki sing meyakini nasab nyebar ana kiai sing ra nasab. Sing meyakini ra nasab kadang gaya kiai ne tanpa tanah. Jadi malah meneh. Iku malah ngeri. Kiai-kiai dadi nasab gaya ngene tak taru karuan gak musal-sal. Cara tanah ora taru taru. Dulu Islam Islam sing gak ana nasabe, gak ana tanahe. Gayane iku piye kok gak ana kriteriane. Terus sampe sang kota sing aneh-aneh. Kalau ana makmur biasa. Aneh. Wadah di dibela itu demokrasi, kadang di dibela itu liberal. Wadah di dibela itu ngetok gaduh. Kadang buah pokoknya dibela itu buah itu juga. Imamnya itu aneh-aneh. Jendong itu saya tidak kenal. Jendong itu disebut itu. Nah, saya kan jendong-jendong populer. Tapi ini kembali ke anak. Oh, rambut jendong itu semua aneh-aneh. Enggak caranya ngajar santri itu aneh-aneh. Pondok teng pedalaman-pedalaman sing rajin asep ya Allah. Mulai itikaf ning Gunung Budak sampai nak mulang sikile tumbak. Mun pondok iki kok salah kok pondok paling aneh. Ana sing wiridane nganggo krikil glontangan. Jadi krikil omong iki bisane 33 sing ana omong kotor subhanallah kelontang itu aneh. Modele. Akhire kok iki dhewe sing topo. Wiridane yo aneh. Mulanya bener soal standarisasi. Mulanya NU bener dalam hal ini. Kalau Torikoh itu butuh mutabar, butuh yang terdaftar. Sangat dia butuh seitun antaikan sama istisol tinggal di. Nah, mereka mau lalu standarisasi, gue bentar taruh. Enggak dong. Mulanya terus peneliti kok juara, cek kok dia peneliti gaya di NU orang hatam. Engkau lagi tanya Muhammadiyah, saya tu bapa peneliti. Sendapnya kalau sholat saja sudah pusing. Ono sing ini, ono sing ini. Kalau peneliti liane, sendapnya YNU. Tahu apa kamu yang sendar? Nah, Indonesia. Ono sing warga banget. Ono sing, untuk milihnya ketu caranya dulu pasti bisa di DWC. Lalu itu kan. Lalu itu untuk tahan ke dia, ini. Ono sing ini. Sama temen kau dia, ujub-ujub mana? Cuma dulu dia senang apa kesek-kesek karuan tarat. Karuan bukti membingung itu malah karuan dia. Soalan kesek-kesek ah, ini malah gelak tarat dia sangat tinggi. Bingung. Ya itu tadi, wes ngono mitos yang ditanamkan yang macam-macam. Mulai mitos Nabi dari pinggir kali, singran duwe. Kuk segera dia nak balik. Tiap salaman dia uang dicekal jempol. Gua mistok tentang motor selamat demi ketemu Nabi. Kebanyakan semuanya gua versi yang diterima secara sepotong. Sepotong. Mengani ulama dulu di keputusan manta alama bila sehid pada guru nabi. Orang yang belajar tambah guru guru nih nabi. Karena kita ini butuh standarisasi. Itu standar minimal yang paling enggak kita waris dari Rasulullah. Kalau enggak, orang pakai versinya sendiri. Sendiri-sendiri. Sampai dulu, kalau ini masalah dosa. Mulai Islam Bani Nadir, An-Nadir Bobo. Rambutnya dipting, pilok. Nah, gaulnya gaul, dapat kalau dari gaulnya. Nah. Gaulnya gaul. Badannya ya di... Buat yang LDI, Bobo, yang dia lunggungnya diumum. Diumbah, waneh. Wajah, Islam ni wajah. Aduh, tak karu. Lagi nak dituruti kelebihan orang di nasab tu memangnya masalah sana. Kalau pulau masih modern lah, mulai rigid bapa pulau karena dia ramu tunggal ceng, wajah ini seneng Quran ditolak titik. Mulang dia berapa enggak? Pulau ini seiring. Zaman pulau ini ranking satu sementara. Urusan kitab, kalau dianggap uang paling pinter alfiah. Ini itu bapak tak kandani, bukan senang ini biasa. Mau aku ngene itu bapakmu apal Quran, dua abangmu ya apal Quran, dua yang baru ngapal Quran, dua alimu kitab sendul langit, aku ngerasa tenang. Akhirnya kalau ngapal Quran, tapi nasib pakai apal. Kalau ngapal Quran itu pun kita. Intinya itu ada sama, ada standarisasi.
standarisasi mulai urusan karakter, mulai urusan istiqomah perilaku. Selama ini orang yang belum gak punya nasab itu belum bisa membuktikan begitu. Nanti dia ide yang populer teng TV, teng koran-koran. Sampai nalar perilaku ini rak bingung. Bingung ini sederhana saja. Jadi dia populer. Senin pidato ning Semarang, Selasa ning Balikpapan, Rebo go ning Sumbawa. Kapan oleh nyai rumah santri? Ngono gebar-gebar wong ngomong istiqomah mulang jamaah adiknya jamaah ini di wong bingira dari pulau kelasnya dari apa? Pulau. Lah nek koyo ngene-ngene lah mesti kira-kira lah aku di istiqomah ning naruhan yang mulang ning yen ngono niku mulane kapan kok munamuni? Ya ora jan ra dina ta dina ora perlu to nyekeli pakem lan istiqomah nyekeli jamaah. Pakeme dhewe prospek iki. Denda ini lah kita ini sering tergiur karena dia populer saja sering masuk TV. Tapi nak hitung kan Senin ini nih gini, Selasa nih gini, Rabu nih kapan oleh bidang rumah ngamen keluyuran lah. Why? Paham ya? Jadi kenapa saya milih sholat? Itu tragedinya panjang. Islam itu melahirkan satu ilmu kaya ulumun nasab. Itu tragedinya kurang ya. Kaman jelok dengan sejarah Demak Bintoro. Itu saling bunuh juga karena kita merosok mantu tapi diberi laku layak, kita merosok anak. Akhirnya kita panggil, jadi sampai tidak lagi nak ngaji Quran terus ngerti di situ Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakob niku sampean ora pasile ati niku secara akademik ya, secara akademik memang saat itu secara penelitian ilmiah kabeh nabi turunan ya. Tapi teng umat Nabi Muhammad niku ditutup wa mimman hadena napa wasaqi